ada bakat-bakat kapal. Kita tanya sendiri sama Miss Q. Apa khabar Miss Q? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya terangkan tadi saya rasa perbualan saya bersama Puan Zaitun tadi benar-benar ya memberikan kita gambaran sebenar ya keadaan yang mungkin dihadapi oleh setengah pendengar-pendengar kita ya. Betul, betul. Dan juga kalau misalnya dia tersilap memilih ejen, akan ambil kesempatan atas kes Zaitun tadi ya. Dan Zaitun mempunyai anak seramai 6 orang. Bayangkan kalau rumahnya jatuh setelah dijual, di mana dia tidak dapat rumah sewa on the spot, then that's it lah. Maksudnya maybe mungkin dia kena tumpang rumah EB Shake lah. Boleh insyaAllah ya. Kecil bilik-bilikku, luas pintu dibuka. Yeah. Baik, ini Miss Q, datangnya sikit ni. Bagaimana merancang untuk tinggal di rumahku, syurgaku dengan tanpa dibebani hutang pembayaran rumah ni? Silakan. Okay, pertama sekali kalau dapat kita beli ikut kemampuan, kita tak boleh ikut nafsu. Maksudnya kerana pasaran hari ini dah berubah, saya selalu tekankan kalau dulu 2-3 tahun yang lepas rumah 3 bilik kita dapat harga dalam 140, 107, 180. But currently sekarang saya baru saja menjual rumah 1 bilik 1 hall di Ang Mo Kio blok 116. Okay, valuation dekat situ 230 dan untuk cash about 20,000-30,000. Jadi you got bagi mereka yang mungkin bakal nak jejak ke umur 55 tu, kalau boleh jangan tunggu dah hujung masa you punya duit CPF tu akan ditahankan. That means kalau you daripada rumah 5 bilik you nak beli rumah kecil, bertindak sebelum sekarang anda berusia 55 tahun. Saya okay. Dan kalau boleh kan Syek, biarlah kita bebas daripada hutang rumah ni. Kalau kita boleh bayar habis, that's it dah. Kita dah tak payah pening-pening kepala. Jadi maybe tumpuan kita tu menuju kita menjelajahi usia kita. Maybe kita nak makan angin ke, duit yang ada tu mungkin nak habiskan bayar duit kereta ke, you know. Ada hutang-hutang yang lain lah. Lunaskan dahulu ya. Alright. Kalau lagi kalau mereka ingin hampir mencecah umur 55 ni ya. Itu baik. Yang bahaya ya Syek. Jangan tunggu dah lepas 55. Itu awak jadi masalah sendiri. Jangan cakap agent Q tak cakap eh. Miss Q, datangnya sikit ni. Sekarang ni harga pasaran berubah-ubah ya. Ramai yang dah mungkin tahu hati lah ya, tentang janji sana janji sini, jual rumah dapat sewa rumah lah, yang macam-macam perjanjian oleh ejen yang lain lah . Dan akhirnya bila jual rumah mereka tempat untuk tinggal ni, sedih ni . Apakah nasihat Miss Q untuk semua pendengar-pendengar Warna? So secara ringkas saya nak tekankan di sini, tidak ada clause tidak ada keterangan bertulis yang menyatakan pihak berkuasa, pihak HDB akan memberikan rumah sewa secepatnya setelah anda jual, and then hari completion anda serahkan kunci kan, pergi tingkat 3 dapat rumah sewa. Tidak ada clause. Bermakna anda tidak dapat rumah sewa on the spot. You have to wait selama 30 bulan. Itu pun 30 bulan hanya untuk masuk you dalam rumah sewa. Bermakna bukan bermakna anda akan dapat after 30 months also. Ini pun kirakan diorang akan, HDB akan assess mana yang mungkin gaji yang kecil lebih kurang daripada 1,005. Okay, jangan termakan dengan janji-janji manis. Tak ada rumah yang HDB boleh kasih. Okay, maksudnya mereka ada peraturan yang harus mereka ikut . So berhati-hatilah bila anda nak menjual. Pastikan ada tempat tinggal. Jangan kata orang tu masa terjun botol. You got to fikirkan perancangan yang panjang untuk anak-anak. Tempat perlindungan tu penting ya Syekh. Kalau kita dah kehilangan tempat tinggal, tak ada orang yang boleh tumpangkan kita walaupun adik-beradik. This is what's happening benar, now. Benar. Baiklah ya. Terima kasih atas nasihat-nasihat daripada Miss Q yang bersama kita pada malam ini. Miss Q ya. Boleh. Terima kasih Miss Q. Baik ya. Jangan bimbang kalau ada masalah, telefon Miss Q sekarang pun boleh telefon. Nombor telefonnya ialah 9073007 ya. 9073007. Ibu-ibu